Orang-orang sekarang mah taunya Ragnar jago dipakai, udah. Padahal bisa di counter pakai G2. Kalau gua jadi dia, gua pakai G2 juga buat final. Gak bohong gua. Kenapa orang-orang masih maksa pakai Ragnar? Udah tahu dia di game 1 yang main Ragnar 5 apa 4 orang gitu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah cuy. Itulah. Masih aja dipaksa. Gila emang ya. Emang aneh ya manusia. Harith, kita beli Harith kalau menang. Aduh, mata gue kecolok. Ragnar lawan banget ya kalau nggak hoki malah tusun. Bukan masalah nggak hokinya, dia kalah itu gara-gara si Egy-nya win streak. Karena yang lain mainnya losing streak, Pak. Egy-nya win streak sendiri. Win streak berarti levelnya cepet banget, level 9. Level 9 lu bisa masukin sinergi macam-macam. Cari unit legendary gampang. Gitu. Banyak kalah yang main Ragnar. Udah terlalu ini. Misalnya simpel aja kok counternya lu main Egy 2, Egy atau Eva 2 lah. Lu paling aman dah. Gue main elf gak sih? Gue males banget main elf. Apalagi kalau gak dapet kristal itu males banget ya. Kalau main Eva 2 ini elf kurang kurang ini guys. Kurang menurut gue. Ambil dia aja lah. Gak tau ini main sinergi apa gue pak. Belum gue pikirin. Halo bang, semangat live-nya. Yo ya, lo welcome Alfian. Thank you udah support, thank you. Aduh, Carmilla tot ini. Aduh ini, aduh sayang banget ya. Kena, nice. Pas banget itu kira-kira kurang kurang berapa detik. Aduh, tapi ini ya nggak dibunuh. Aduh, keluar. Aduh, Pak. Itu tadi pas banget ya Carmillanya nge-skill. One-one gue itu kurang kurang dari 1 detik lagi hilang gitu link Carmilla ya. Kok elf gua kurang satu, Pak? Kok Eudoranya gua mundurin? Gila. Mabuk gua. Oke, kita saatnya melihat ke masa depan. Karin gua ambil dulu. Disimpan. Ini kita bisa ke mage, kita bisa ke MM, ke DA. Tapi di sini sayang juga Mianya kalau dijual Bambang. Jadi kita udah dapat hari bintang 2. Lolita ini harusnya gue jual tadi. Tapi karena gue bego, telat. Jadi ya gak bisa beli Alucard-nya. Nah, Alucard ini salah satu unit penting buat main WM ya. Jadi kita berserah kepada Fatbox. Oke. Berserah kepada Fatbox. Kau Digi. Kita pakai dulu. Kita jual dia. Kita mundurin dia. Kita beli Kau Digi. Mungkin Kau Digi. Ini mundur. Masuk. Karena Kari itu gila. Karena Kari itu gila. Dan kita tetap menang. Kurang ajar. Gimana cara bikin uang? Gua karena tadi udah main DA. Masa iya sih gua gak main DA? Udah lah, yang penting menang lah. Armor sama Magic Resist kalau di MCC block damage-nya berapa? Kadang pakai Monastery plus Oracle aja masih e-catcher atau mage. Gak tau deh kalau itu bro. Cuma tergantung lagi mage sejadi apa. Jadi apa match-nya? Wah, langsung diambil dong, gila. Weh, what the hell? Weh, weh, item banyak, bos. MM ya kita ya, kayaknya. Gimana kalau kita coba MM, guys? Kita belum coba MM nih. Kita ke MM aja kali ya. Oke, man. Let's go. Soalnya penasaran sama MM gua, Pak. Jadi pengen nyoba.
Disuruh nonton main elf kayaknya. Kalau disuruh nonton main elf, Mia gue harusnya udah bintang 2 dari tadi. Cuman kalau masih bintang 1, gue nggak mau resiko. Kita nggak mau main elf. Kecuali, udah kita ambil dulu lah. What the freak? Never forget your love for the land. Level up abis ini. Waduh beranak. Kurang ajar ini orang. Level 6 kita ngeroll dulu cari unit. Main insectoid. Malah lu insectoid. Wah, jujur aja ya. Jarang banget main MM. Jadi kalau misalkan ini kalah konyol gara-gara gua main MM ya, mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Maaf banget. Karena jujur aja gua orangnya jarang banget kalau kalian di stream gua main MM, oke? Okay? Jarang banget. The spear of destiny hit me and will hit you. Living freely is one of life's basic principles. One one mana sih? A scar. Dexter, are you getting fat, buddy? 4-2 lagi, cuy. Kalah ini. Gua enggak tahu kalau main MM enggak tahu masuknya kapan gimana gitu. Wah. Berarti 3 ini nyala dong. Atomia, Bang, sabar sabar sabar. Sabar, Bos. Kita cari 1-1 dulu, Bos. Kita paksa 6. Kalau paksa 6 MM berasa enggak sih? Moskop aja. 7 kayaknya guys, 7 kita. Kali gue pengen incer fat box. Ya kecuali gue incer fat box ya. Masukin Argus ya, kita ke ini, kita harus ke 7 ini biar bisa dapat 6 mm sama tank ya. Kalau nggak pakai tank percuma cuy, berat bos. Wah gila, kalau udahnya 2 biji cuy hari ini ya masalah ini. Berarti kita mainnya MM Northern Vale ya, MMWM Northern Vale ya, udah fix ini ya. Kita jual Martis ya, berarti kita kalau level up masukin 3 WM dulu kayaknya. Soalnya 3 WM nyala, Northern Vale aktif. Kayaknya harus gitu dulu deh. Jadi bisa nahan ya. Kalau enggak bisa gila kita, bos. Tukarinya ketarik, bos. Claudenya belum berasa, bos. Mati, aduh, sakit, bos. Aw, 28. Halo bang, jam berada, halo, welcome, welcome. Kari Claude ganti Popol Franco. Sabar, sabar, habis ini, bos. Oh iya, MM-nya 4 ya gue ya. Gak lihat gue, bos. Gue pengen coba donut MC, Andre. Meta rank awal apa yang enak?
Main ini, main apa namanya? WM. Paling enak udah menurut gua. Oke, kita dapat slot dulu nih. Crystal MM, cok. Seriusan, Crystal MM gua ambil. Buat Freya. Ambil aja itu slot. Gila, gua nyari kristal lain lagi ntar. Travel up masukin ini ya, Freya-nya. Masukin apa namanya kristal MM-nya ke Freya. Kalau gua aktifin nama MM, Northern Veil mati. Kita sabar dulu lah. Kita sabar dulu. Ini tahan sih. Ini harusnya tahan ya. Karena ada Freya ini. Harusnya tahan sih ya. Abis ini kita abis kira perlu level apa gini. Moga aja masih bisa tahan ya. Wow. Wow. Tebas. Wow, gila. Lagi. Wah, mantap. Tebas terus. Tebas terus, bos Kyo. Bang, gak mabar sama Bang AB. AB udah offstream kan, bos? Awal-awal spam AGWR top 3 100%, tapi top 1 90%. Kalau main bener, teman gue udah nyoba. Itu, tergantung lagi, guys. Tergantung. Kita semua ini gak bisa memprediksi ya. Bagusnya main apa gitu, kita mendingan fleksibel. Itu kuncinya. Fleksibel adalah kunci ya, guys. Retail ya, nanti kita masukin. Ini kayak gue sebar aja deh, guys. Soalnya terlalu berbahaya, bos. Kalau misalkan gak gue sebar ya, maksudnya ini ada mage-magean gak jelas ini sangat-sangat berbahaya kalau gue gak sebar. Freya jangan mati, woi Freya. Lagi, aduh, aduh, untung aja masih tahan ini. Moskov, Moskov for the win. Aduh, kalah cuy Moskov gua. Kalah by one, pak. Kita level up abis creep round ya. Masukin 6mm. Biar Freya-nya lebih magnus. Terus kita mencoba untuk cari si Cloud. Bintang 2. Carry-nya bintang 2. Cari Irithel, ganti si Mia. Udah, ke final itu. Argus bintang 2 buat nge-tank. Kalau dapat kristal elf, boleh lah, gue nggak nolak. Kristal MM gue skip. Banyakan MM gak bagus, bos. Kristal elf aja lah. Kalau misalnya boleh dikasih ya kristal elf, gue ambil. Kita bikin Claude-nya elf. Kristal MM lagi, bos. Long device aja. Ada main match gak? Dua orang main match, oke. Okay. Olap, masukin dia. Ngerol dulu ya, bentar ya. Harusnya udah mulai habis-habisin. Eh, Irithel! Parah sih. Biasaan, bos. Udah ini, final. Aduh, Irithelnya kelewat. Mati dia. Iya. Grip round up slot masukin 6mm pencar ya nggak bang? Iya wih, betul. Kan udah gue pencar dari tadi, bos. Liquid rasa apa bang? Pernah nyobain rasa Indomie? Anjing, udah pernah gue itu. Gila. Mau muntah gue. Rasa pizza lo pernah nggak? Gila sih. Macam-macam aja gila bikinnya. Mau muntah gue. Rasa pizza bener aja, bos. Kita level up masukin Gatot, guys. Celestial nyala. Kita jadi David ya, main Gatot. Claude-nya gak bisa gue carry-in soalnya itemnya hilang habis sudah. Sudah kuduga. Critical dong. Critical. Anjay, critical. Ngilang bos musuhnya, ngilang bos. Ngilang bos.
Neraka yang sebenarnya adalah push king 3 awal musim, bang. Gak boleh kasar. Itu gue udah ngerasain itu, nge-push king 3 bulan, gue 1 bulan sih sebenarnya. Kalau misalkan benar-benar nge-push 1 bulan nge-push ke king. Cuman, ya gimana ya, di Magic Chess gue bisa seminggu, 6 hari bahkan. Nilai, kalian bisa nilai sendiri. Di Magic Chess gue 6 hari doang. Udah gak ada damage-nya, Pak. Eh, Freya-nya mati. Untung di belakangnya ada Cloud. Eh, Cloud-nya gue mana? Waduh. Kita masih kalah, guys. Masih kalah ini, guys. Mana cara menang low match-nya? Gue perlu apa ya? Kalau gitu, kita pindahin aja ini ya. Duh, Freya-nya harus ini nih. Harus ngehit sebelah kirinya. Berarti kita taruh Freya di ujung aja ya. Tadi gara-gara kena hit Minnow dia. Klop. Klop masukin Bruno ya. Iseng-iseng berhadiah ya. Pencar bang, kan udah gue pencar bos. Freya taruh ujung sini, tarik sini, tengah. Sip. Mundur. Taruh all in. I can hit you and let you die in a mile away. Death is quiet. Oh, sorry. Bruno bisa nih kalau bintang 2. Kayaknya harus ada sesuatu yang bisa nge-push ke belakang. Ini orang udah mati. Yang lain masih banyak darahnya ini. Ini orang mati juga harusnya. Yep. Top 4. Tapi mengecewakan ini, nggak menang. Harus menang kita, guys. Nggak boleh. Kita nggak boleh top 4. Incaran kita itu harus menang ya. Kok gua ini salah. Nah, oke. Okay. Counter match-nya kita. Oh, di tengah dong. Jadi bos. Gue pengen tarik si Cecilion-nya ini di tengah dia. Dipasangnya taruh di tengah gitu loh. Kan kan kampret ya kan? Kan kampret. Kan kampret tos. Mana Bruno gua? Kalau deh gua belum nge-skill juga dia. Ini kita 3 game dari tadi sengit semua cuy. Kita sampai MM-nya 7 gila. Iritel. Bruno bintang 3 nih, anjay. MM udah 7 biji pakai Aurora enak tuh. Iya masalahnya mana nih Aurora ya? Tuh, kita kayaknya enggak deh. Enggak. Berapa besar impact-nya Aurora? Besar sih. Kita ganti Mia-nya. Mia-nya enggak kepake lagi udah. Pakai Aurora bisa, soalnya motor fail nyala. Tadi ke-skip kali ya Aurora-nya. Husklaw, please. Husklaw. Husklaw gua aman. Aduh, Rose Gold, Pak. Gak dapat slot lagi. Gila ya. Gila banget. Kari di tengah biar bisa ngehit Minonya. Wah, aduh.
Tapi ya positifnya Freya gue nggak mati bos. Mantap ya Aurora. Wah sisa 4 mantap. Ini orang ini mati nih. 16 dadah. Ya matilah. Woi, astaga. Astaga mati aja diperlambat gila. Satu. Sisa satu guys. Bintang 3 ya. Kita incar kos-kos besarnya aja. Udah enggak ada udah final ini bos. Roskidi, Roskidi. Kanan. Ini kita taruh. Oke, gue pengen buru Esme ya. Jadi kanan juga kan. Nggak rugi kita taruh di kanan. Soalnya dia di kanan juga ininya. Lenyap di Grail ya, Pak. Menghilang dari peradaban di Grail ya. Mia kritikal, ah? Mia kritikal dijual. Maksud lo? Iritalnya mana bang? Belum final itu. Waduh, ya makanya Iritalnya mana ya? Iritalnya belum muncul ini bos. Saya cari Aurora ya berarti ya. Merital. Gue pengen counter ini, sisanya musuhnya mage semua ini. Berarti kalau kanan ini kita bunuh. Nah, di kanan dia, ini dia di kanan. Oke, sama-sama Esme di kanan. Bisa nggak kita bunuh sama pakai si Freya-nya ya? Dia mikirnya core-nya Mia. Core nggak mungkin core lah, itu Mia-nya bintang 2, Pak. Dan gue pakai Freya ini. Satu kali tebas, yuk. Gak ngotak, mati gak lu? Aduh satu lagi. Kita bunuh royal ini. Shit. Gak mati bos, Hasklaw, please. Slot, Hasklaw. Kita perlu Hasklaw, buat Freya nya Golden Staff aja gue ganti. Ya, habis golden staff kita kasih sini, bos. Brunonya pakai 1 attack speed. Satu, dua, tiga. Oke, bos, kita tengah ya, bos. Kita coba bunuh si Auroranya biar satu hit jebret langsung mati gitu loh. Aduh, nggak mati. Wah. Aduh, tapi gue kena juga. Aduh. Waduh. Claude, please. Claude carry us. Claude. Claude. Oke. Claude carry us. Kita nggak mungkin ngambilin lagi cuy, nggak mungkin kita ngambilin lagi Iritel. Ganti siapa gitu loh. Kayaknya udah paling aman kayak gini ya. Udah paling aman dah. Cari aman aja. Waduh, Minoy naik bit. Aduh, serius itu Freya gua. Untung aja bos, Freyanya. Untung gua taruh di ujung. Kalau enggak berabe bos. Aduh, tapi dia Ragnar 3, ngeselin banget Ragnar 3 sumpah. Ragnar 3 ngeselin banget gila. Freya kasih efek Oracle. Oh, nggak kena ya? Mana Oracle gua?
Oracle gue di ini di cloud, nah, di sini kita kita masukin sini core-nya di sini. Dan ini kena kan? Kena dia, kena Oracle. 8 kan grid-nya ya? Berarti kena dia. Upslot masukin Bruno, abis ini upslot nih bisa nih. Gua upslot nih. Masukin Bruno biar langsung belakangnya mati gitu ya, ngilang. Wih, Lorde sakit. Sakit banget. Gua ada clone device berapa? Satu. Berarti gua perlu dua. Apapun itu. Satu lagi cloud, tolong. Please. Satu lagi cloud. Irithel ganti kari. Ya, nanti-nanti. Kalau dapat. Untung, untung aja dia ngehit pak, kalau nggak mati gua. Untung dia ngehit. GG sih harusnya. Untung tadi pas dia sebelum ke stone ngehit ya, kalau nggak mati kita. Untung aja, gila. Lu liat nggak tadi beda berapa koma detik aja gitu loh. Kalau nggak, kalah kita bos.